Assalamualaikum, apa khabar semua? Ini adalah akaun Hot Forex Markets. Sekarang saya melihat peluang untuk entry sell pada pair gold. Malam ini juga kita ada news NFP. So, price pasti akan membuat movement yang sangat volatile ataupun movement yang sangat laju. Okay guys, apakah sebab saya entry sell? Pertama sekali, jika dilihat pada frame daily, di sini AU telah pun membuat setup divergence di mana pada chart price membuat kenaikan, manakala pada AU price membuat penurunan. Jadi ini dipanggil sebagai divergence. Apabila berlaku divergence, maka price akan membuat pullback ataupun reversal ke bawah. Sekiranya price membuat penurunan ke bawah, price akan mencari demand area seterusnya di bawah ini. Di sini kita ada rally base rally yang masih lagi fresh di mana price belum datang retest ambil order. Sekiranya price berjaya melepasi area demand ini, price ada potensi untuk meneruskan penurunan ke area demand seterusnya di bawah ini. Seterusnya, sekiranya dilihat ke sebelah kiri, di sebelah kiri ini kita masih lagi ada supply area. Sekiranya price mahu naik lebih tinggi, price mesti melepasi area supply ini terlebih dahulu. Begitu juga sekiranya dilihat pada time frame weekly, price juga masih lagi berada pada area supply. Sekiranya dilihat ke belakang itu, di belakang itu kita ada support di mana price membuat rejection berkali-kali pada area ini. Sekiranya price berjaya melepasi area supply ini, price ada potensi untuk meneruskan kenaikan ke area supply seterusnya di atas ini. So, ini adalah movement untuk jangka masa yang panjang. Reason entry seterusnya adalah sekiranya dilihat pada time frame H1 ini, di sini kita ada pattern seperti QM sell. Di sini price membuat higher high dan juga lower low. Maka point entry QM adalah pada bahu kiri ini sehingga ke shadow paling atas. QM ini kurang jelas kerana price tidak berjaya melepasi low di sini. Untuk take profit paling awal, saya akan ambil pada area demand time frame H4 ini. Di sini kita ada rally base rally. Untuk price drop lebih jauh, price mesti melepasi area demand ini terlebih dahulu. Sekiranya price respect, maka price ada potensi untuk meneruskan kenaikan ke atas. Sekarang saya akan tambah beberapa layer pending order sell stop di bawah ini. Okay guys, telah pun selesai pending order sell stop. Sekarang masih lagi berada dalam keadaan floating loss. Itu dia guys, price telah pun membuat penurunan melebihi 140 pips. Seperti biasa, jangan terlalu tamak. Sekarang saya akan terus take profit. Jika dilihat pada time frame H4, price telah pun sampai pada demand area rally base rally di sini. Jika price mahu drop lebih jauh, price mesti melepasi halangan terdekat ini terlebih dahulu. Sekiranya price respect area demand pada time frame H4 itu, maka price masih lagi ada potensi untuk meneruskan kenaikan ke atas. Okay guys, sekarang saya akan take profit semua layer untuk beli coki-coki. Akaun ini telah pun berjaya grow melebihi 3,600 USD daripada 400 USD lebih. Okay guys, jumpa lagi pada video seterusnya.
Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.